guys. Ilang ilang. Aku ya pengen di syuting lagi. Nah, cukup, cukup. Ya, kocok sebelum dioles bosku. Dikasih salep. Dikasih salep. Api. Api. Yang sebelumnya. Ini bosku sudah selesai. Sebagian sudah kena salep. Hasilnya salep. Kambiumnya seperti ini bosku. Lumayan. Untuk kelas hemat. Lumayanlah. Kita tinggal sungup. Sebagian sudah kesungup bosku. Tinggal ini yang katanya hilang-hilang. Media sangat poros dengan memakai humus dari bawah bambu, bawah pohon bambu. Ya, sangat poros. Hey guys. Untuk kenyamanan keamanan, untuk memantau, tak kasih kamera biar kita kalau lihat perlu penyiraman atau perlu apa atau kurang apa atau sesuatu hal yang tidak kita inginkan, tinggal lihat di monitor guys biar bisa kita kontrol dari manapun.
asalkan ada koneksi wifi atau internet bisa kita pantau lewat HP dari manapun kita berada, seperti ini guys. Oke, demikian tadi guys kegiatan kita di hari Minggu, di kegiatan kerja bakti bersih-bersih sungai supaya tidak mampet untuk saluran air. Dan ternyata banyak sekali tanaman liar yang bisa kita manfaatkan, dan masih banyak lagi ileng-ileng, kimeng yang mungkin tidak bisa kita ambil karena memang buat nahan tanah supaya tidak erosi di sungai. Dan tadi kita cuma mengambil anakannya saja yang kecil-kecil, yang besar-besar tua masih banyak guys, tapi tidak kita ambil supaya hidup di alamnya dan habitatnya dan lestari untuk alam. Oke, terima kasih guys yang sudah melihat video ini dan subscribe video ini. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Dadah, assalamualaikum.